situasi terkini. Ya. Kemarin kondangan. Emang lagi musim. Situasi terminal Kalideres tanggal 20 Juni 2023. 5 hari menjelang hari raya Idul Adha dan di sini ada loket kita nih. Ada loket telaga. Loket telaga sama Lantra Jaya masih akur nih. Oh. Artis Sumsel nih. Halo bos. Sombong bener bos kamu ini bos. Apa yang disombongin? Gak ada yang bisa kita sombongin. Kata-kata dulu bos untuk hari ini. Kata-kata. Tidak harus atau mentok. Tidak harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PHP Kidul Channel. Saat ini tanggal 25 Juni 2023 ya. Mau menjelang hari raya Idul Adha. Tepat tanggal 25 Juni ya. Dan hari rayanya itu kurang lebih tanggal 29 Juni 2023. Dan saat ini kita masih di Terminal Kalideres. Kita memantau ya. Untuk siang ini yang diberangkatkan ke Lahat itu Lantra Jaya. Dan ini unitnya ini Dikim Lahat Jakarta Kalideres Kampung Rambutan Kota Almira nih. Mantap. Oke nih teman-teman ya, setelah kita tanya sama loketnya ternyata tiketnya 350. Dapatnya balik dusun ya Lahat, Muara Enim, Batu Raja, Tanjung Enim dengan tiket Rp350.000 ya. Ini Lantra Jayanya udah mulai berbenah. Ini Lantra Jaya yang terbaru ya, pelannya juga masih AHA. Ini X wisata ya, wisata dari Jogja yaitu Ramayana ya, dan sekarang udah menjadi unitnya Lantra Jaya, mobil legendaris dari Lahat ya, sang legendaris makin eksis. Oke.